semua, kembali lagi bersama Sinel Channel bersama saya Dating Kelak Karo. Hari ini guys, Teo ini malam hari ya guys. Pulang tadi ambil pisang, anak saya sudah beli kerang. Tengok guys kerangnya. Banyak kali. Tahu itu apa segini banyaknya guys ya. Kali ini saya bikin bumbunya, bumbu-bumbu biasa ya guys. Kami lebih suka bumbu kayak gini aja, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan tomat, sama ini kincong atau cinur kalau sini ya. Jadi ini kita akan giling ya, tapi sebelum itu kita cuci dulu, kita bilas, lalu kita masukkan ke air yang mendidih yang sudah disiapkan ya guys. Ini jahitnya ya, air yang mendidih kita masukkan ya, cabainya. Ini udah kita cuci ya guys. Nah, kita masukkan semua. Nanti kita giling semua ya guys. Ini ada kincongnya. Cabenya udah masak ya guys. Ini cabenya ya. Mau kita ulek ya, ulek pakai gilingan ya. Ini kita saring dulu ya. Nah, lupa ditiriskan biar airnya pada jatuhkan ya guys. Ya, tomatnya kita pisahin ke cabe ya, panas sama kincongnya. Kincong baru kita masukkan ini ke gilingannya lagi. Bawang putih, bawang merah, cabe kita giling nanti bersama-sama ya. Kalau kita masak kayak gini, mudah-mudahan perutnya nggak sakit, karena sekarang anak-anak banyak yang sering makan cabai mentah. Tiba-tiba perutnya sakit kalau kita rebus gini guys, mateng, perut kita nggak sakit. Mari menunggu airnya mendidih, kita masukkan kerangnya ya guys ya. Kalau udah direbus, gilingnya sangat mudah ya guys. Dia cepat lumer, cepat lunak. Ya, kerangnya kita giling. Cuaca panas sekali ya guys, nanti berkeringat-keringat kita ya. Kalau di rumah ini guys, bumbu kacang kurang suka ya guys. Sebenarnya kan enak ditaruh bumbu kacang, nenas, tapi di sini dia lebih suka cabai rawit aja, taruh bawang, taruh tomat. Ya. Rasanya masih alami katanya. Dia nggak suka taruh gula. Pedas. Nah, ini dia tomatnya. Guys, tomatnya kita masukkan ya. Panas guys, panas. Tomatnya udah lumer, lembek ya. Dia ya.
sekalian aja kita masukkan kincongnya ya, atau cinur, biar wangi. Ini panas ya guys, panas. Masih dulu lah, sekali. Panas. Kalau ditaruh kincong ini wangi ya, selera makannya makin bertambah. Ini panas sekali ya guys. Asapnya ada. Apa? Ini masak. Dari nggak dari tangan duanya panas. Nah ini dia, kita giling bersama. Ini pasang guys. Panas. Kita masih menggunakan ini ya, tangan, tapi udah dicuci, udah bersih. Panas banget. Kita balik dulu ya, rumahnya ya. Giling lagi. Hampir nggak muat ya guys, panas. Karena tomatnya panas sekali ya guys ya. Giling lagi sampai menyatu bumbunya ya. Nah, kayaknya udah menyatu ya guys. Mau kita pindahkan aja ya. Menyatu bumbunya. Kita rasain dulu. Pedes asam ya. Sudah kita cuci ya guys. Kita cuci. Sedikit demi sedikit ya. Kita masukin ini ya. Masaknya nggak perlu lama-lama ya guys, cukup 5 menit aja atau 10 menit ya. Nah, kalau kurang terlalu masak nggak enak ya guys. Nah, skip ya guys. Nah guys, ini semua kerangnya banyak kali ya kan guys. Nah, 3 mangkok mah. Ini dia ya. Kita akan makan ya guys. Kerangnya kita bambi aja yang ini ya. Kita akan makan ya. Coba ke depan ya guys. Saya kurang suka di sini ya, di kursi ini. Saya kurang suka. Saya lebih suka di sini makan di teras. Nah guys, semua sudah tersedia ya. Ini dia kerangnya untuk masak. Kita mau makan, ada juga bawang putih sini ya, biar kolesterolnya nggak naik ya. Ini dia semua kerangnya ya. Karena tadi nggak ada kerang bulu yang besar, jadi dibeli kerang ini aja kecil. Tapi sama kok rasanya nikmat juga ya kalau ditaruh cabai ya. Ini dia. Ini kincongnya tadi guys.
Nah guys, jangan lupa ya share video Dating Galak Karo di channel. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya.